Baik, Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat 21 Ogos 2020. So aku dekat Setapak Central nak tunggu Rafiq Rafiq GTV daripada member Rudy. So Rudy kan saya besar, dia order aku Insta360 1R. So aku ada belikan dia, okay, satu Insta360 1R vertical battery base. Then ada dia punya waterproof case lah. So ni 1X. Aku beli aku punya Insta360 1X dive case original. Ni venture case nanti kita akan buat review lah dua ni. Dengan ni dia punya tempered glass untuk 1R. So dia ada stick. Dengan dalam kotak ni ada body strap lah. So member dah sampai Okay ni Rafiq Okay ni Rafiq. Kocat. Mirul lah. Okay, kan dah sampai. So ni lah barang-barang dia orang akan ambil. So aku nak tunjuk dia orang cara-cara nak guna. So dia ada dua benda yang berbeza, 1R dengan 1X. Beza dia, dia ada 3D, then dia ada 3D effect. Satu lagi dia boleh pakai Microphone. Tu je lah. Satu lagi beza, dia ada dua lens lah. Itu yang extra lens, harga pun okey. Ni size GoPro. Ni macam GoPro punya bentuk GoPro punya bentuk size. Wait, on the back. Okay. Pelan-pelan godet lah. Okay, wait. Gambar. Tuan-tuan. Okay. Saya dah COD dengan adik Rudy GTB and the gang. So, sekejap lagi balik rumah kau akan sambung buat video untuk diving case pula. Kita akan buat review diving case. Ini aku buang kad tiga barang ni. Sebab baru ni aku ada buat video dekat Terengganu. Kau pergi diving. Tapi dengan venture case ni, video untuk dalam air tak berapa cantik lah. Sebab stitching dia memang tak ngam. So untuk diving, korang kena ambil Insta360 1X punya dive case. So aku baru nak unboxing. So, ada bag. Bag dia sama lah. Bag yang sama. So, ni dah dia. Dia punya dive case. Okay. Compare dengan venture case. So, ni venture case version 2 dengan dive case. So, Insta360 1X. So, korang kena buka bawah dia lah kalau nak masuk kan. Kat bahagian bawah ni ada, dia ada tempat letak anti-fogging. Dia ada bagi anti-fogging sekali. Anti-fog. So mungkin ada dalam apa ni, 10 keping kot anti-fogging. Dengan dia ada sikit tapak untuk dekat dan Insta ni lah. So kita boleh masukkan Insta ni. Kita just masuk je. Dan dia dah kedap lah. Lock dekat belakang. So ni lah hasil dia. So bahagian stitching memang tak ada masalah. Nanti aku akan buat satu shooting untuk korang tengok dia punya hasil. Tapi untuk shooting 360 dalam air, bahagian bawah ni memang kantoi lah. Bahagian ni memang akan masuk. Dia tak ada stick ni memang. Kalau kita shoot outdoor, dia akan hilang stick ni. Tapi kalau dalam air, dia akan bahagian ni saja. Bahagian depan, kiri, kanan. Bahagian belakang akan masuk lah dalam shooting. So korang kena pandai dalam editing lah. Tapi still ada capture untuk 360. So, satu benda lagi yang aku baru ambil. Kingma battery . So, ni ada extra 2 battery lagi. Siap charger. So, dalam ni ada port untuk charger. Kabel. Dan ada 2 extra battery . Ni lah contoh bateri. Sama je macam dalam Insta tu. Cuma dia punya brand Kingma lah. Dia aftermarket. Kalau original Insta360 punya bateri dalam RM99 seketul. So ni kita dapat dalam RM100. Dua ketul lah. Dengan dia punya charger. Ni satu lagi aku baru ambil. Dia punya tapak 360.
dengan stick yang panjang ni. So stick ni memang panjang gila. So ada dalam video aku 2 hari lepas. Right, so ni kaki stand tadi yang aku buang kad tu dalam RM25. So ni stick original dengan stick yang panjang ni lah. So boleh tengok lah beza dia, panjang dia.